Teman-teman, hari ini saya akan unboxing sebuah jet cleaner dari mereknya Orion, Superjet 100 Q1. Ini goyang-goyang ya, mudah-mudahan isinya aman. Terdapat selang, buku panduan, kemudian jet cleanernya sendiri. Sangat kokoh ya teman-teman. Ini menggunakan bahan plastik. Dan ini besi cor-coran ya. Sangat tebal. Oke, kita lihat nozzle-nya ya. Hanya diberikan dua saja. Jadi ini adalah jet cleaner pertama saya. Ini untuk baterainya ya teman-teman. 21 volt max. Kita akan cek berapa volt nanti. Ini untuk chargernya 21,5 volt 1 ampere ya. Kemungkinan untuk proses pengecasan lumayan lama ya, tapi ini tidak terlalu berat. Kita akan coba nanti ukur. Ini quick release-nya. Kita coba pasang ya. Lumayan berisik ya teman-teman. Saya nggak tahu namanya apa ini. Pemasangannya cukup mudah ya teman-teman. Kita akan coba pasang dulu. Untuk ini yang hitam ini hanya begini saja ya. Tidak ada dratnya di sini. Filternya teman-teman. Dan ini untuk samponya ya. Kita coba pasang dulu. Oke. Sekarang kita coba ukur tegangan baterainya dulu. 19,6 volt ya. Di sini tidak ada indikator untuk melihat apakah baterai sudah penuh atau low bed ya. Kita coba pengecasan. Jadi untuk indikatornya hanya di sini saja ya, di adaptornya. Untuk di baterainya tidak ada. Jadi jika habis, kita tidak bisa mengetahui melalui sebuah indikator ya. Untuk baterainya beratnya 338 gram ya teman-teman. Gunnya. Oh, lebih dari 500 gram ya teman-teman. Teman-teman, sekarang kita coba praktekkan gimana kekuatan alat laser jet ini ya. Jadi ini saya tuang ke ember. Ini harus dipancing dulu teman-teman ya. Dia nggak langsung keluar. Nah, jadi ini dia. Ini kita lihat pasirnya. Kemudian kita lihat jarak tembaknya ya. Mungkin sekitar 6 meter ya.
Sekarang kita mau nyoba ganti nozzle pakai yang putih. Jadi nozzle yang putih ini lebih cocok buat bilas ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk misnya ya. Saya menggunakan pencuci mobil, ini mereknya Carrera, yang biasa aja. Dan ini bukan di endorse ya teman-teman, karena kebetulan saya belum ada yang endorse. Ini untuk takarannya saya menggunakan feeling aja ya. Oke, kita aduk dulu. Habisnya terlalu cepat ya teman-teman ya. Saya nggak ngerti nih ya. Tabungnya harus di YouTube itu saya lihat lama ini. Oke, sekarang kita bilas aja ya mobilnya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi itu tadi bisa kita lihat gimana kinerjanya mesin ini. Buat yang mau beli, saya tuliskan linknya di deskripsi. Terima kasih sudah menonton, bye.